macam mana you boleh jadi kecil macam tu? Tasha, Tasha lepaskan saya, Tasha. Aduh, orang nak rumah macam tu. Dina, suruh. Siapa pun? Bik, okay, sekarang ni. Bik pergi tengok. Bik pergilah tengok kok ada siapa-siapa kat sana ke? Tak ada siapa lah. Bik rasa siapa? Masuk suruk ni. Manalah saya tahu siapa? Kan saya kat dalam dengan you. Ni macam ni. Saya rasa paling-paling pun perompak. Tak pun perogol, Bik. Perogol. Perompak. Sungai juga Amia tu kan. Apalah buatnya kita ni perompak betul ha. Macam mana ni abang? Rumah Mia ni canggih. Siap ada lam bagai. Macam mana masuk? Abang rasa baik kita tunggu kat sini. Rasanya Delina memang ada kat dalam tu. Macam mana abang tahu Delina ada kat dalam? Abang tahulah. Apa tu? Tepilah. Lagipun Tasha dengan Mia mesti kena tunggu hari siang dulu baru dia nak buat apa-apa dengan Delina. Abang rasa dia orang nak buat apa dengan Delina? Abang tak tahulah. Lagipun abang malas nak fikir pasal ni. Baik kita fikir macam mana nak selamatkan Delina. Dah pergi. Hah? So ai tak payah call polis lah kan? Tak payah. Okey. So, esok pagi-pagi kita kena bawa Delina pergi jumpa gangster. Oh my god, you kawan dengan gangster, babe? Kau macam ni jumpa gangster. Oh, you tengok dekat Facebook eh. Abang kawasan bangsa. Oh, gangster wang semaju, kan? Sini kenapa? I tak pernah pun kawan dengan gangster, okey? Apa yang susah sangatnya? Nanti kita pergi dekat Bukit Bintang tu, dekat kelab-kelab malam ke ataupun kita nampak ada abang yang pada masa besar tu yang ada tattoo dekat lengan, kita tanyalah dia mesti orang tu ada geng-geng gangster yang besar yang kaya. Kan? So you nak buat macam ni, you nak pergi je kat dia orang. You nak cakap nama gua Tasha, nama dia Mia, gua nak jumpa bos lu. Lu ada geng-gangster macam tu. You tak payah nak sarkastik sangat boleh tak? Ha? Babe, you boleh tak kalau I cakap full focus? Ha? Jangan blur sangat. Dan lagi satu, So sekarang ni you nak cakap I tak pandai lah. Tak! Tak, babe. I tak cakap.
boleh macam mana? So, I pandai kah? I tahu. Yes, you memang pandai. You memang tahu sampai you nak jual Delina ni dekat Lucas dan tak ada duit langsung tu. Okey, sekarang you cakap dengan I, you nak bawa Delina dekat gangster mana? I bawa je lah dekat gangster mana-mana yang kaya, yang ada duit. Tapi yang paling penting sekarang ni, I nak jual Delina tu dengan harga yang paling mahal. Tahu tak? Betul tak, Delina? Bik, tempat tu jatuh. Ha? I rasa... Ha? Delina? Delina tak ada, Bik. Delina! Bik, macam mana? Cari kat sana. Banyak betul lah nyamuk. Dan ni suka yang adik selalu chatting selama ni. Kenapa abang tanya macam tu? Abang ada dengar Danish sebut macam Morning Glory, sepupu bagai tu semua. Ada tak jujur dengan dia? Kenapa adik tak bagi tahu je yang adik ni Morning Glory? Alah, kalau adik bagi tahu, mesti tak nak kawan dengan adik. Kalau dia jujur nak kawan dengan adik, mesti je nak. Abang tahu adik tak suka abang masuk campur. Tapi abang risau. Risau. Adik dah lupa ke macam mana Danish tu gelakkan adik time college dulu? Panggil adik nama bukan-bukan. Buat adik kurung diri dalam bilik, nangis seorang-seorang. Abang ni nampak aje macam tak beritahu. Tapi adik je lah adik yang ada dalam dunia ni. Jadi kalau siapa-siapa buat adik menangis, abang pun terasa juga. Tak kisahlah siapa-siapa yang adik nak. Cuma pastikan je layak berada di hati adik. Make sure yang dia membahagiakan, bukan menambah derita lagi. Mana you nak lari, ha? Lepaskan aku! Oh, no!
Ambil tepi, Mek. Mek pergi ambil benda yang berat. Mek cepat-cepat. Benda yang berat. Benda yang berat. Berat-berat. Tasha, jangan kita pergi mana, Tasha. Ada bau kuih dah ni. Macam mak orang pun nak mengigau lagi ke? Dia dah keluar ke? Belum lagi rasanya. Eh, Dik. Eh, bangunlah. Oi. Dik. Bangunlah. Eh. Eh, Delina. You tahu tak mata ini sakit? Tahu tak? Sip baik tak butuh. Ya, tepung je kot, Mia. Memanglah masuk tepung tapi dia pedih, Delina. Dia pedih. You nak I masuk ke tepung dan mata you nak? Babe, you dah burn dah DVD tu? Belum. Kenapa you tak burn lagi? Babe, malam tadi kan macam-macam jadi. Mana I nak ingat? I pun penat. I need my beauty sleep. Beauty sleep? Tasha, Mia, tolonglah jangan jual saya. Eh? Takkanlah korang langsung tak suka dekat saya. Takkanlah tak ada satu pun perangai baik saya. Tak ada! Babe, you dengar sini. Eh? You ni selfish tau. All this while, you ni tak pernah pun nak jaga perasaan orang. Tahu? So I rasa sekarang ni baiklah you pergi jauh-jauh, pergi bina hidup you baru kat sana, jauh daripada kita orang. Okey? So sekarang ni you pergi bawa Delina masuk dalam kereta, panaskan enjin kereta. I akan pergi burn DVD yang you lupa nak buat tu. Okey? Okey. Jaga yang elok tu. Mio. Ingat adik, walau apa pun yang kita buat untuk selamatkan Delina. Okey? Okey. Sekarang kita tak boleh hilang Delina lagi. Itulah. Cari lagi orang-orang macam ni. Nak sangat popular kan? Ingat adik, populariti tu tak bagus kalau hati kau tu busuk. Ya, adik tahulah. Adik dipermainkan oleh dua orang bimbo tu. Tapi no one can mess with Nova. Kalau dia orang rasa lakonan dia orang tu hebat sangat, ni lakonan Nova binti Kamal lagi hebat tau. Jom abang. Adik ada plan baik punya. Jomlah. Ada kerja aku. Kenapa dia tak save dekat desktop ni, Mia ni pun? Inilah dia. Semua kerja semua nak harapkan aku. Buat itu, buat ini, semua aku yang kena buat. Satu benda pun tak boleh nak harapkan. Okey. Dulu Delina, sekarang Mia. Semua menyesalkan hidup akulah. Delina, you okey kan? Duduk dan diam, eh? Kita suruh Tasha turun. Duduk dan diam tahu. Saya mau mana? Okey? Hai, Mia. Hei! Nova, you buat apa kat sini? Ish! Jogging? Haa.
Jauh besarnya rumah kau. Mesti juta-juta. Inilah rumah ai. Bapa ai kan arkitek. So, rumah memang kena juta-juta, kena cantik-cantik. Eh, tu. You tengok. Ada pool. The only house ada pool kat area kawasan ni. Mesti best. Best, best. Eh, semalam parti rumah you habis pukul berapa? Habis lambat. Rugi kau balik cepat. Sebab lepas tu kawan abang aku datang. DJ Goldfish tu. Ha. Goldfish? Tipulah. Ya, betul. Lepas tu DJ tu tanya apa tahu kawan-kawan you yang sexy hot tu mana? Ha, lepas tu aku cakaplah kau dah balik. Rugi. Dia tanya I? Ya. Seriously? Betul. Oh my god. Ni semua salah Tasha ni. Mia, kenapa kau tak masuk Asian Top Models ke apa ke? Sebab kau cantik. I know already. But I plan for next year. Oh, ya ke? DJ Goldfish tu dia tanya apa lagi pasal I? Dia suruh kau masuk kelab hipster dia. Hipster? Dengan siapa pula dia bercakap tu? Maid ke apa bercakap? Aku buat kerja kat sini. Cepat. Mana dengar? Eh, adalah lagipun kelab tu rahsia tau. Orang-orang yang terpilih macam kau je yang boleh masuk. Oh, ya ke? Lepas tu kan, malam ni dia ajak kau pergi kelab tropi Ba-Ba-Ba-Ba-Banana. Lepas tu, dia tunggu kau kat sana. Farid! Farid! Sini, cepat! Okey. Boleh? I panggil Tasha kejap. Ada apa-apa nak cakap dengan dia. Dia masuk dah sekali. Okay. Tasha! Apa? Kejap. Sebelah ni. Pulah. Kejap. Tasha! Oh my god, Tasha, I tak sabar nak bagi tahu you. DJ Goldfish tu, you kenal kan DJ Goldfish? Dia invite I masuk club hipster. Club hipster? Ya, yeah, it's secret society, babe. Tak, jap. Sekarang ni apa yang you merepek ni? Betul, babe. Nova baru je bagi tahu tadi. Nova, jemputlah masuk. Jangan malu. Dah balik kot, babe. Sebab tadi dia cerita pasal DJ Goldfish. Mesti dia nak pergi jumpa DJ tu nak cerita pasal I. Babe! Ya. Delina mana? Delina? Ha. Oh my god! Oh, rupanya Nova datang sini sebab dia nak ambil Delina. Dah sasar Nova datang kat sini nak curi Delina. You ni apa masalah you? I suruh jaga Delina pun susah sangat. Babe, mana I tahu Nova tak cakap nak datang sini dia nak ambil Delina. Dia cerita pasal DJ tu je. Cerita pasal dia tak cakap dan dia nak curi. You ni kan? Sorry, babe. I'm so sorry. Abang. Berhenti abang, penyaklah. Penat. Leganya. Sebab awak selamatkan saya, kan? Jelina, saya minta maaf saya sangat. Saya dah hampa ke awak. Tak apalah. Yang penting sekarang awak dah selamatkan saya, kan? You will always be my hero. Saya risau sangat pasal awak tau tadi. Sebaik jangan tak apa-apa kau awak, kan? Itulah. Yang sebaik awak cepat tau. Kalau tak tadi kan, Mia dengan Tasha nak jual saya kat gangster mana entah. Hah? Gangster? Amboi, berapa banyak gangster dia orang kenal? Dah. Jom kita pergi tempat lain. Tak lagi bahaya kita kat sini. Tasha dengan Mia dah tahu pasal Jelina. Abang rasa lepas ni, boleh jadi dia orang nak cuba culik Jelina lagi. Biar kita belah. Jom. Betul tu abang. Kita kena buat sesuatu tau. Kita kena report polis. Kau biar betul ni, Dik? Kidding lah. Jomlah balik. Kelakarlah sangat.
hipster kau, Nuan. Hipster tu tak aku langsung, tahu tak? Ha? You tahu tak hipster tu maksud dia apa? Tak tahu kan? Hipster tu maksud dia poyo. You nak masuk ke Persatuan Poyo Satu Malaysia nak? Tak nak. Tahu pun tak nak. Ha? Sekarang ni kan you cakap dengan I apa yang kita nak buat, Delina dah hilang. Ha? Okey macam ni, kita pernah culik Delina dulu kan? So why not kita try culik dia lagi sekali? Usahakan tangga kejayaan. Ah, banyak you punya tangga kejayaan kan? Tapi you dah lupa ke macam mana susahnya kita nak culik Delina masa tu? Ha? Lepas tu sekarang ni kita tak akan culik Delina lagi, okey? Okey, but kita boleh suruh Nova try buat party lagi sekali? No! Babe, budak blur tu dengan abang dia dah tak akan percaya apa yang kita cakap and diorang tak akan buat party lagi sekali, tahu tak? I tak fahamlah dengan you ni. Babe, boleh tak sesekali kan you fokus dengan apa yang kita nak buat? And you boleh tak gunakan kepala otak you untuk fikir? Boleh? What? I selalu fikir pakai kepala otak I. Sorry lah, I tak sengaja. Ini kenapa? Tadi mama marah I. Lepas tu sengit seorang. Babe, you tahu tak ni? You nampak tak? Kamu Natasha, tu DVD lah. Semua orang tahu. And? And kita nak tengok DVD, is it? I pergi ambil popcorn. Wait! What? Tak, wait. DVD ni, jalanan terakhir untuk kita jual Delina. Faham? Macam mana? Yes. Thank you. Abi mula pekik badan Adik. Adik tak pernah tidur tempat macam tu tau. Ha, Adik tak sabar nak mandi. Alah, tak apalah. That's always first time for everything. Aduh, sepahnya. Aduh, malas lah nak kemas. Dik, bukankah mak ngabar cakap jom balik hari ni kan? Pukul berapa? Sekarang dah pukul 12. Huh? Mak dengan abah cakap hari tu pukul 3. Abang, cepat. Tolong. Abang, cepat. Cepat, abang. Abang letak Delina dalam bilik dulu, eh. Oh. Okey. Cepat. Lepas tu tolong adik tau. Anak-anakku. Mak, sihat? Sihat, alhamdulillah. Kau ni macam tak mandi dua hari, tiga hari. Tak mandi ke? Dari semalam. Hei, Nova, jangan macam ni. Anak dara tak elok tau. Kotor tak mandi. Mak tak pernah ajar macam ni tau. Ni rumah ni. Mak sejam lain je. Apa-apa tak kena. Abang perasan tak? Rumah ni macam lain kan? Tak ada pun. Same-same je abang tengok. Okay. Sometimes you're not sure about a player. Sometimes you have to doubt. Sometimes you just guess. Sometimes you know for sure. Yes. Tak lama lagi dah. Cukup 2 bulan untuk saya jadi kecil macam ni. Oh. Kenapa? Awak risau ke? Kita ada masa lagi lah awak. Awak ingat lagi tak? Awak pernah janji yang awak takkan putus asa kan? Tak.
saya takkan putus asa. Awak dengan Naufal dah bersusah payah untuk selamatkan saya. Disebabkan awak dan Naufal tak putus asa untuk jaga saya, saya pun takkan putus asa untuk diri saya sendiri. Macam itulah, itulah semangat yang kita nak. Lagi satu, kan saya dah janji saya nak jaga awak. Saya tahu. Saya ni untung sangat sebab dapat kawan baik macam awak dengan Naufal. Kawan je. Tak sangka kan? Selama ni orang yang saya anggap kawan tu sebenarnya musuh. Dan orang yang saya selalu buli, saya selalu kutuk, sebenarnya kawan saya. Sebenarnya sahabat. Kenapa awak tak datang semalam? Ni dah masuk dua kali tahu awak mungkin janji. Aku tak akan tikam kawan aku. Kenapa senyap? Sebab saya tak tahu nak jawab apa. Memang salah saya. Tapi saya tak ada alasan nak bagi tahu awak kenapa saya tak datang. Awak memang sengaja kan nak elak daripada jumpa saya kan? Please lah, Morning Glory. I nak sangat jumpa you. Saya tak kisah tau macam mana muka awak sekalipun. Saya memang ikhlas sangat nak kawan dengan awak. Saya dah mula rasa sayang awak. Kalau awak tahu apa saya rasa. Tak kisahlah kecil ke, besar ke. Saya akan jaga awak, Jalina. Itu janji saya. Mana? Tu. Eh, kau ni macam-macamlah, dik. Kau ni kuat muncung eh? Boy. Ah, nak ambil kau. Wow, muncung lagi. Aja. Woi, macam ni basah weh. Ya. Tengok tu. Ha, kalau ada gaduh hari-hari. Ha. Ni bang. Esok ni pergi semua dah ada boyfriend, dah ada girlfriend, lepas tu dia orang kahwin. Mesti sunyi rumah ni kan. Dah tu kita dah rindulah benda macam ni nanti. Enjoy it while it lasts, darling. Perkara yang paling penting seorang ayah dilakukan untuk anak mereka, anaknya ialah dengan mencintai ibu mereka. Dan perkara yang paling penting seorang ibu boleh lakukan untuk anaknya ialah dengan mencintai ayah mereka. Hai, bunyi macam translation daripada Alex Ferguson je. No. Motivasi pagi punyalah.
Aduh. Oh my god, babe. Sini. Babe, betul ke tempatnya ni? Betul. Ada. Ada ini. Apa tu? Apa tu? Ada Google. Excuse me. Excuse me. Jake, bro. Babe, siapa pula tu? Babe, siapa apa ya? Bro. Ya, mau cari siapa? I nak cari you punya boss. Dia ada kat dalam kan? Panggil dia keluar. I nak jumpa dengan dia. Wah, you orang pernah dengar Chow Kek Chai ya? Siapa pula Tok Kek Chai itu? Tok Kek Chai itu. Wait, tak. Wait, Tok Kek Chai. Kita pernah jumpa kan? Tok Kek Chai lah. Oh, I kenal dengan Tok Kek Chai itu gangster. Semua orang kenal dia kan? Betul? Ya. Confirm ah? Ha? Ha, confirm, confirm. Agak? Confirm. Okay. Saya bawa you jumpa Tok Kek Chai. Okay. Okay, jom. Bos tak boleh makan orang lah. Kan? Dia makan nasi, bos. Bos dia makan nasi. Vegetarian. Mau cari bos? Ya, ya. Confirm ah. Sekarang ah nak jumpa bos. Jom. Pergi. Cepat pergi. Saya tengah jumpa orang tu buat parah ni. Jangan. Cepat pergi. Apa dia buat kita ni, Bib? Nanti dia bawa macam-macam dekat air. Kami bayang ke, Bib? Takut. Balik. Diam, boleh tak? Diam. Buatlah macam kita berani. Hei, you apa-apa pandang? Ha? Janganlah cakap macam tu. Tak kena cakap, kena buat berani. Hi, bro. Hi. Babe, cemil lah, Babe. Hei, ni apa ni? Susah sangat ke nak masuk lubang? Alah, suka je kot. Babe. Itu bos dia kau. Mana you tahu? Bos kat belakang tu bukan. Tak. Bib, janganlah cakap macam-macam. Bib, dia buta, Bib. Kalau dia buat macam-macam kat kita, jom. Bayu dia. Macam buat cukang je. Aku tahu kecai. Cakap itu. Hei! Kami pergi dulu eh. Nah. Bye bye. Jajak Nova. Eh. Nampak. Nova tak demam eh? Ya baiklah. Ha, okeylah, kita pergi dulu. Jom bang. Bye. Assalamualaikum. Bapak. Tengok budak tu. Tak pernah macam tu keluar sekali. Peliklah bang saya rasa. Tiba-tiba je dia orang ni berubah. Apa yang peliknya? Dia orang rasa pakat satu kepala. Kalau tidak awak yang pening kepala. Dan Naufa tu dah jadi bloom and blossom into a sweet little princess dah sekarang ni. Kalau tidak dulu awak yang juga cakap dia serebet, selapat, seleput. Dah macam serabai dan macam-macam. Sekarang ni dah cantik, dah wangi. Apa salahnya? Apa masalah awak? Apa yang terbuntu di kepala awak tu yang masalah, yang problem kat sini ni? Yang awak risau sangatlah. Betullah. Siapa yang tak suka tengok anak dara cantik, gentle, sweet. Pakai kasut kilat, ada lipstick lah tu. Kalau ada boyfriend lagi bagus. Naufa dah ada boyfriend? Kenapa? No. Kalau Naufa nak ada boyfriend, dia kena jumpa father dia dulu, minta izin. That's all. Ai, kalau Farid tu ada girlfriend, awak tak kisah pula? Farid tu lelaki. Man will be man. But my little baby girl. Kalau jantan-jantan ke parat mana, nak bawa dia keluar dating ke, makan, minum atau apa-apa pun, kena minta izin, kena melutut. Tanya father dia dulu. Big daddy here. Kalau tidak... Wah, Naufa. Kawasan ini aku pegang. Jalan kebun aku punya. Kalau siapa-siapa ada masalah di sini,
tahu kecai mereka cari. Oh, kalau macam tu betul lah. Ai dengan kawan ai datang kat sini, kita orang memang nak jumpa dengan Tok Kecai kan? Apa kau mau? Kecai ya, phone you cepat phone you. Ai nak tunjuk video dia Lina. Cepat. Tok tengok ini dulu. Tengok video ni. Okey. Dalam tu nama dia Delina. Delina tu sekarang ni okey. Delina tu sekarang ni dah jadi besar ni. Kecil ni, manusia jadi kecil ni, besar ni je. Ha. Jadi saya dengan kawan saya ingat kalau jual Delina ni kita akan dapat berjuta-juta ringgit. Harga dia mahal ni. Betul. Kecai. Kan? Dengar tu. Berjuta-juta. Babe, ambil phone saya balik, babe. Take phone. Kawan saya ambil phone. Thank you. Di mana dia sekarang? Kita orang tahu sekarang ni Delina tu dekat mana. Tapi kalau Toke nak tahu dekat mana, Toke kena setuju dengan satu syarat. Hai! Tau kecai pun ada syarat? Apa syarat dia? Ha. Syarat dia, kita orang nak 50% daripada jualan Delina tu. 50%. Daripada untung bersih ke daripada sebut harga? Nah, bila masa pula kita sebut harga dia berapa, babe? Shh, tak apa. Ayang deal. So, macam mana? Setuju? Najai! Babe, bila buat apa lagi tu, babe? Tak apa. Jangan. Okey. Sebelum aku cakap aku setuju, cerita sikit pasal orang kecil ni. Oh, so maksudnya setujulah kan? Deal eh? Setuju, 50%. Okey. So cerita dia macam ni. Kolej ni rasa tenang sangat tau bila pembuli, penipu, penculik tu tak ada. Dia masuk saya kan? Tak adalah. Kau tak adalah. Just me and Tasha. Geram aku kalau dia orang tak habis lagi tau. Nasib baik dia orang tak datang. Kalau tak... Chillax lah, adik. Tak ada maknanya abang nak chillax. Alah, buat baik dengan adik sebab nak culik si Delina ni. Siap bawa adik pergi spa? Rupa nasib baik dia orang yang bayar. Muka je cantik tapi mulut... Dah. Tak payah nak dendam lebih-lebih. Adik pun salah juga. Ada salah apa pula? Itulah. Nak jadi cantik, nak jadi popular, tak kena tempat. Lepas tu senang sangat percaya kau orang. Well, Delina, kau okey ke? Fikir apa? Pasal sumpahan saya. Satu garis ni hilang masa saya dengan Farid buat kolaj untuk makcik dengan pakcik untuk teruskan hidup diorang. Mungkin tu cinta? Cinta pada anak? Mungkin. Yang kedua masa... Masa aku maafkan kau. Baru dua. Ada tiga lagi. Jujur, kasih, pengorbanan. Mungkin kau kena jumpa tiga orang yang kau buat salah. Lepas tu tiga benda tu settle. Kan? Nak cari siapa? Ha, saya ada aja. Kak Mak, apa ada dalam tu? Tak ada apa-apa, Mak. Jangan tipu. Jom Mak tengok. Kita boleh hamster, Mak. Aku tak sangka yang kau ni memang jenis lelaki yang tak tahu nak hargai perempuan. Sanggup kau tuduh Delina macam tu? Apa benda ni? Itu Delina.
betul-betul real tau. Kalau ku hampa kau kan rasa jaga-jaga hati, jaga-jaga nanti. Kalau ku